Syekh Salman Al-Farisi atau dipanggil dengan nama Datuk Gadung, dilahirkan di dalam pagar Matapura pada malam Rabu 25 Sapar 1279 Hijriah. Beliau dilahirkan dari pasangan Al-Alimul Alamah Kadi Haji Mahmud dengan seorang perempuan yang bernama Diang dari Desa Gadung, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin. Ayah beliau Kadi Haji Mahmud, anak dari Asiyah bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari atau dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan. Ayah beliau Kadi Haji Mahmud sebelum menikah dengan ibu beliau Diang pernah menikah dengan Maimunah dan menikah lagi dengan Sari, ibunda dari Datu Landak. Beliau hidup di keluarga dan saudara yang alim-alim, sehingga beliau banyak mendapat didikan dari saudara-saudara beliau. Berbeda dengan kebanyakan orang lainnya pada saat itu, beliau juga menuntut ilmu pada orang tua beliau dan pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu pada ulama-ulama pada zaman saat itu. Pada saat beliau di Mekah, menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari Riau Sumatera dan mempunyai anak yang bernama Malik. Setelah beberapa tahun beliau menuntut ilmu, beliau pulang ke tanah air. Tapi beliau bukan pulang ke Martapura, tetapi mengikuti istrinya ke Riau Sumatera. Di sana beliau mengembangkan siar agama Islam dengan memberikan pengajian kepada masyarakat sekitarnya. Cukup lama beliau tinggal di Riau, membuat beliau rindu akan kampung halamannya di Martapura. Beliau akhirnya pergi ke Martapura untuk menjenguk keluarga beliau di kampung halaman. Ketika pulang beliau tidak membawa anak istrinya. Mereka tetap tinggal di Riau Sumatera. Setelah beberapa tahun di Martapura, beliau kembali ke Riau. Ternyata istri dan anak beliau sudah meninggal dunia. Tidak lama kemudian beliau kembali ke Martapura. Saran ayah beliau agar tinggal di kampung tempat keluarga ibu beliau di Desa Gadung, Tapin Rantau. Dan setelah beberapa tahun beliau menetap di Desa Gadung, menyebarkan dan mengajarkan ajaran Islam secara mendalam. Akhirnya beliau menikah dengan seorang wanita dari Desa Gadung yang bernama Ummu Salamah. Dari perkawinan dengan Ummu Salamah, beliau mempunyai dua orang anak, yaitu Al-Alimul Fadil Haji Muhammad yang merupakan salah satu guru dari Al-Alimul Alamah Syekh Muhammad Jaini bin Haji Abdul Ghani Al-Banjari atau guru sekumpul, dan seorang perempuan yang bernama Haji Fatimah. Beliau menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Haji Rahimah dan diberi seorang anak yang bernama Abdul Qadir, yang kemudian wafat di Mekah dan dikuburkan di Mala. Setelah itu beliau juga menikah dengan seorang perempuan dari Desa Banu Halat yang bernama Maimunah, tetapi tidak mempunyai keturunan. Inilah sebagian dari keramat atau karomah beliau. Di antaranya adalah, pada saat perjalanan pulang dari memberikan pengajian, tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya.
sedangkan untuk mencari tempat berteduh tidak sempat lagi. Atas isyarat beliau, mereka melanjutkan perjalanan pulang. Anehnya, di luar akal manusia, saat sampai ke kampung, ternyata beliau dengan seluruh muridnya tidak ada satupun yang kebasahan. Sejumlah tamu pernah datang ke tempat beliau, sedangkan pada saat itu di rumah tidak ada terdapat lauk untuk jamuan makan tamunya. Lalu beliau memasang alat penangkap ikan di samping tempat tidurnya. Ketika diangkat, ternyata alat tersebut penuh dengan ikan, hingga bisalah beliau menjamu tamu-tamunya dengan masakan yang banyak. Suatu ketika ada seorang pendulang intan yang bertamu ke kediaman Datu Gadung. Pendulang itu menanyakan di mana lokasi yang bagus untuk mendulang intan. Tentu saja, lokasi yang dimaksud adalah tempat yang banyak terdapat intan di dalamnya. Datu Gadung pun kemudian melihat kuku jempol tangan beliau. Dari kuku tersebut, beliau seolah melihat gambaran lokasi yang banyak terdapat intan di dalamnya. Beliau kemudian menunjukkan sebuah tempat sambil berkata, "Di sana." Setelah diberi penjelasan lebih rinci oleh Datu Gadung, pendulang intan itu pun kemudian menuju lokasi tersebut. Sesampainya di sana, pendulang itu pun menjalankan aksinya. Ternyata benar, tanah yang ditunjukkan beliau itu berlimpah intan. Kini, tempat itu sangat terkenal sebagai tempat pendulangan intan di Cempaka, Banjarbaru, dan lokasinya masih menjadi tempat pendulang intan sampai saat ini. Syekh Salman Al-Farisi, atau dikenal dengan nama Datu Gadung, beliau wafat 9 Zulhijjah 1352 Hijriah setelah Bada Isa. Menjelang kewafatannya, beliau sudah mengetahui bahwa beliau akan segera kembali ke hadapan Allah. Dan ketika dikebumikan, daerah sekeliling makam beliau digenangi air. Namun, ketika liang lahat untuk beliau digali, ternyata tempat itu tidak basah dan di sekitarnya tidak ada lagi air. Datu Gadung dikebumikan di Desa Gadung, sekitar kurang lebih 5 km dari kota Rantau, dan sekarang menjadi salah satu tempat wisata ziarah Kabupaten Tapin. Inilah sebagian kisah dan karomah Datu Gadung. Atas salah dan semua kekurangannya, banyak-banyak minta maaf.